Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan channel saya spesialis sate. Oke, di sini saya menggambarkan terbesar Samsung J2 Prime, yaitu Samsung J2 Prime ini masalahnya yang punya luka dengan akun Google-nya. Jadi kalau luka dengan akun Google-nya, di sini tercantol akun Google-nya teman-teman. Jadi settingan wizard-nya kita tidak bisa ke menu berikutnya. Tidak bisa. Keterangannya di sini tidak ada. Tidak bisa dipencet. Oke teman-teman, caranya kita harus bypass FRC yang terkunci akun Google-nya ini. Nah, pertama-tama file APK-nya saya sudah siapkan, saya taruh di memory card ya. Memory card ini saya masukkan file APK, dan kita nanti akan menginstal file APK itu untuk membypass akun Google yang lama dan diganti dengan akun Google yang baru. Caranya kita harus connect WiFi dulu ya teman-teman. Kalau kalian tidak punya ada WiFi, jangkauan WiFi di sana, kalian bisa pakai hotspot atau pakai data ya teman-teman. Oke, kita connect dulu. Nah, di sini kalau sudah tersambung, di sini sudah ada keterangan bisa berikutnya. Jadi kalau sebelum connect WiFi, kalian tidak bisa menekan untuk selanjutnya menu berikutnya, itu tidak bisa. Oke. Ini teman-teman, di sini tidak ada keterangan selanjutnya atau lewati. Seharusnya kalau tidak terjadi akun Google, di sini ada keterangan lewati akun Google. Oke, kita kembali dulu, kembali ke semula. Oke, caranya kita tekan tombol tengah 3 kali teman-teman. Tekan tombol tengah 3 kali sampai kita masuk ke tailback. Kita tekan tombol tengah 3 kali. Sekarang kita tulis bentuk huruf R. Setelah muncul menu seperti ini, kita pilih setelan text to speech yang kita tekan 2 kali. Di sini kita pilih dan kita tekan di sini 3 kali untuk menonaktifkannya. Di sini sudah nonaktif ya. Sampai masuk ke pengaturan. Di sini sudah masuk ke pengaturan. Kalau sudah masuk ke pengaturan, kita pilih pengaturan dan pilih penyimpanan. Oke, kita pilih di sini. Kita pengaturan. Nah, di sini kita pilih memory card. Kita pilih jalan aja. Nah, ini di sini kita tidak ada card memory ya. Kita back dulu 1 kali. Ini muncul kartu dan kita install APK-nya untuk bypass. Kita install Google akunnya, pengelola akun Google-nya. Selesai. Terus kita install APK bypass-nya. Kita buka.
kita masukkan sandinya. Yang baru sudah masuk, sekarang kita tinggal restart akunnya. Kita restart akunnya, kita sabut memorinya, kita tunggu pottingnya, kita tunggu pottingnya untuk mengakses akun Google yang sudah dimasukkan tadi. Setting seperti tadi, seperti awal. Tetapi ya harus connect wifi, connect internet ya teman-teman, connect data atau hotspot juga boleh. Sekarang masih proses memasukkan email yang baru tadi. Kita tunggu dulu karena bootingnya ini makan waktu mungkin 1 menit lah atau 2 menit. Oke teman-teman, dan di sini sudah muncul ini lagi tekan berikutnya. Oke, kalian jangan sekarang. Centangannya kita hilang, kita lewati saja. Oke, kita pilih jangan dulukan. Oke, sekarang scroll ke atas, kita lewati juga. Kita scroll, kita begitu selesai, setuju, lain kali. Oke, kita tunggu. Oke, teman-teman selesai ya. Yang tadinya lupa akun Google-nya, tidak bisa masuk ke menu seperti ini, sekarang sudah bisa kembali normal dan bisa digunakan seperti handphone sedia kala. Oke teman-teman, jangan lupa kalau kalian suka video saya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen teman-teman ya, agar kalian bisa support dan dukung terus channel saya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.